Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan semua calon pemilihan 2022 RUPI Pakistan dan anggota parti supaya bertanding secara sihat termasuk menghentikan cemuhan, maki hamun dan melangkaui peribadi. Menurutnya, semua anggota parti perlu mengambil iktibar dengan apa yang berlaku sebelum ini apabila kelompok dahulu yang telah menghakis sedikit sebanyak kekuatan parti. Saya mengucapkan penghargaan kepada Datuk Seri Amiruddin Syari dan pimpinan negeri Selangor kerana tatkala dihempap sebegitu rupa dengan begitu kuat ketika itu, tetapi beliau dapat menghimpunkan semula kekuatan PKR Selangor. Saya tahu, bukan mudah kerana Selangor adalah pencabar, garisan dan landasan PKR yang berlaku pada 2018. Mulai hari ini, kita harus jadikannya sebagai pengalaman dan pengajaran. Jalankan kerja dengan baik dan pastikan parti berada di landasan yang betul dan menolak segala perpecahan, rasuah atau penyelewengan, katanya.